Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Single Mother TV. Oke teman-teman, kali ini di awal tahun 2002 kita jalan-jalan lagi ya guys. Kita jalan-jalan ke Waduk Jeloromong Gembong, tepatnya di sebelah barat atau barat lautnya Pati ya, sekitar 8 km dari arah kota Pati ini, nanti ke utara terus ke barat ya. Sebenarnya waduk ini sudah lama dibangun ya. Waduk ini cukup dekat sekali dengan waduk yang satunya yang jadi objek wisata duluan, yaitu Waduk Gunung Rowo. Tetapi kali baru-baru ini sangat viral guys, karena banyak didatangi pengunjung-pengunjung ya, tepatnya karena masa pandemi ini ya. Mungkin jadi keviralannya itu, kalau di sini kan nggak bayar tiket gratis, jadi kalau ke Gunung Rowo itu harus bayar tiket kita. Kalau ke sini itu cukup bayar apa ya, kayak parkir ke warga atau kebersihan ke warga gitu, yang nanti di setiap lokasi masuk itu ada yang nyegat, mungkin bawa, tapi itu pun seikhlasnya kita ya, ngasihnya nggak dipatok tarif berapa gitu. Sedangkan kalau di Gunung Rowo kita saat masuk itu harus bayar. Jadi kalau di sini itu gratis ya, motor bisa masuk sampai tepian waduk, bebas pokoknya ya. Oke guys, waktu yang tepat untuk berkunjung di waduk ini ada sekitar sore hari ya, mulai jam 3 itu sudah mulai ramai, karena nanti viewnya itu sunset di Gunung Muria. Ini kebetulan ya pas mendung ya, jadi view gunungnya nggak kelihatan sama sekali karena ketutup mendung. Ini kebetulan juga musim hujan, dan kalau malam juga masih banyak pengunjung di sini. Biasanya itu yang bakar-bakaran itu malam hari ya. Sampai malam pun di sini bisa, nggak apa-apa. Kalau di objek wisata yang lain mungkin malam tutup ya. Kalau di sini bisa sampai malam menikmatinya. Teman-teman, sampai di sini dulu aja kita, saya menemani dan saksikan video ini sampai habis ya, biar tahu keindahan Waduk Jeloromong Gembong. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Single Mother TV. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai aja, waktu.
Thank you.